sudah berapa hotel, resto dan warung makan yang sudah punya label dapur yang halal dari MUI? Yang sepengetahuan saya itu belum ada. Ya. Mudah-mudahan ke depan ini akan ada sosialisasi ya, dalam hal penerapan label halal ya, setiap rumah makan dan kafe. Ya. Sudah berapa jumlahnya, Pak? Kalau kita di Kabupaten Sidiya ini, kebetulan saya sebagai ketua asosiasi rumah makan kafe, kurang lebih 100 pengusaha rumah makan. Khusus di dalam kota? Dalam kota, yang ada di Sidiya Utara ini. Mungkin kalau ada penerapannya, Pak, mungkin ada secara teknis mungkin apa harapan ke pihak MUI sendiri? Tentu kami selaku pengurus asosiasi mengapresiasi ya, daripada rencana adanya label MUI yang menunjukkan satu halal dari dapur memakan kami. Itu menunjukkan bahwa kami ada jaminan untuk konsumen bahwa menu yang kami sajikan itu dalam kondisi halal dan siap untuk dinikmati oleh konsumen. Steril, Pak. Steril, Pak.